السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para jemaah Masjid Al serta para ikhwan yang ikut bergabung pada kajian kita malam aram ini. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Sabtu atau Jumat malam membahas kitab tauhid karya Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan. Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan beliau sebagai tauladan kita dan panutan kita di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Sebagaimana topik pembahasan kita pada malam hari ini adalah membahas tentang kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjadikan beliau sebagai tauladan di dalam beragama. Perjanjian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya yaitu kewajiban mentaati Rasulullah dan menjadikan beliau sebagai uh, tauladan ya, ya, ya meneladani kewajiban mentaati dan mentaladani Nabi Muhammad saw uh, ini bagian dari rangkaian penjelasan uh, kalimat syahadat Rasul karena kalimat syahadatain ada dua bagian pertama syahadatul uh, yaitu syahadatul tauhid yaitu uh, syahadat tentang tauhid mengesahkan Allah dalam segala ibadah kita. Yang kedua adalah syahadatu ar-risalah, tu uh, siapa namanya? Uh, uh, al-mursal atau syahadatur rasul, yaitu uh, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah rasul yang kita ikuti di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah Pengakuan dan pernyataan Dari kita, dari sanubari kita Yang diungkapkan dengan lisan kita Dengan penuh keyakinan dan kesadaran Bahawa hanya Allah saja yang berhak kita ibadati Yang kedua adalah pengakuan Wa anna Muhammad Rasulullah Bahawa kita di dalam mentaati Beribadah kepada Allah Hanya memakai tuntunan dan pedoman Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dan nilai dari kalimat syahadat yang tersebut Dalam pembahasan yang berlalu di beberapa majlis masih yang sudah cukup panjang ya pembahasan kita itu menjelaskan tentang makna syahadat itu tauhid. Pernyataan bahwa Allah saja berhak disambah telah kita bahas berbagai topik yang berkenaan secara umum pembahasan tersebut kemudian berpindah kepada bagian yang kedua itu pembahasan tentang syahadat rasul pernyataan persaksian kita kepada Allah bahwa kita di dalam beribadah hanya menjalankan syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Maka artinya di sini, kalau kita ingin capai keridhaan Allah, ingin menailankan perintah Allah, tidak ada cara dan jalan, jalan untuk menggapai surga Allah, keridhaan Allah swt, kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali melalui syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun bentuk ibadah, apapun bentuk ketaatan yang tidak sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, jangan harap, jangan pernah bermimpi akan mendapat pahala, apalagi meraih surga dengan perbuatan tersebut. Maka ini perlu diketahui oleh kita apapun bentuk ibadah, apapun bentuk ketaatan, apapun bentuk ke apa namanya? kecinta dan harapan kita kepada Allah dalam menjalankanbagai ibadah-ibadah ya, tidak akan pernah diterima Allah kalau tidak sesuai dengan sesuai perintah yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang secara tegas harus dipahami oleh setiap muslim. bahawa ketika menyatakan bahwa awalnya Muhammad Rasulullah itu adalah pernyataan yang benar-benar harus diyakini dan harus diamalkan, dinyatakan dalam perbuatan ibadah kita, di mana kita mengakui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah yang menjadi panutan kita, ajarannya yang menjadi kita yang kita amalkan di dalam keseharian kita dalam mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perintah ya, atau larangan lain-lain yang akan dapat mengantarkan kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu semua perintah, semua larangan, semua e, apa namanya itu e, tuntunan yang menyelisihi e, apa yang Allah syariatkan kepada Rasulullah SAW tidak akan pernah membawa keberkahan, tidak akan membawa kebaikan, tidak akan membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang menyelisihi tuntunan Rasulullah Wasallam baik dalam akidah, baik dalam muamalah, baik dalam ibadah maupun di dalam akhlak kesehariannya. Ya. Nah, ini secara umum kita bahas ta'ib. Kewajiban mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad pernah menyebutkan akthar min salasina Kata beliau, lebih dari 30 tempat ayat Al-Qur'an berbicara tentang wajibnya taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab ini Syekh Saleh Fauzan malah mengatakan lebih dari 40 tempat dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang kewajiban mentaati Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada jalan bagi kita untuk menggapai keredaan Allah, surganya Allah, pengampunan Allah kecuali dengan melalui syariat Al-Iban Nabi Muhammad SAW. Maka wajiblah yang pertama makna syahadat Rasul apa maksudnya? Ya adalah mentaati. Makanya dalam sebuah ungkapan para uh, seorang ulama menyatakan maksud dari makna syahadat rasul pernyataan kita bahwa menyatakan Nabi Muhammad sebagai utusan yang kita ikut dalam menjalankan ibadah dan menjalankan ketaatan kepada Allah yaitu taatu fi ma amar ya wa fi ma akhbar mentaati apa yang diperintahkannya mempercayai apa yang diberitakannya wa istinima manahan wa manaha anhu wa zajar dan menjauhi apa yang dicegah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alla yu'badallahu illa bima syara'a ah. tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah ringkasan kesimpulan dari makna mentaati atau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari kita akan di dalam rukun iman ada disebutkan rukun iman yang keberapa adalah rukun iman yang ke empat di mana kita meyakini mengimani semua rasul tidak ada satu pun rasul yang wajib yang boleh kita ingkari kerisalahnya sebenarnya yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Rabi Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tersebut nah kemudian secara khusus keimanan kita kepada Rasulullah SAW berbeda dengan keimanan para Nabi sebelumnya nah, Nabi Nabi sebelumnya kita imani sebagai utusan Allah yang membawa syariat Allah telah melaksanakan perintah Allah menyuruh kaumnya kepada tauhid yang mengajak dengan segala perjuangan mereka tetapi secara terperinci menjalankan syariat mereka tidaklah wajib bagi kita ya tapi yang wajib bagi kita adalah menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب maka tadi kita sebutkan secara ringkas ulama mengungkapkan dalam bagaimana meyakini syahadat Rasul tersebut pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang kita ikuti dalam menjalankan uh, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala artinya tadi sebutkan taatu fima amar itu yang pertama mentaati apa yang dipintar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi fima akbar membenarkan mempercayai apa yang disampaikan berita-berita baik -berita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wantihau amma amma naha anhu anhu wazajar meninggalkan apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah SAW. Itu poin keberapa? Yang ketiga. Yang keempat adalah Allah yu'badallahu illa bima Dan tidak beribadah kecuali uh, kepada Allah Kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Taib. Maka ini di ringkasnya di sini kewajiban mata Nabi SAW dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jadi taat kepada Rasulullah SAW dua sisi. Menjalankan perintah beliau, ketaatan menghindari apa yang beliau cegah, meninggalkan apa yang beliau larang adalah juga ketaatan. Tapi pernah kita jelaskan bahwa ketaatan uh, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW atas dasar iman keyakinan dan mengetahui itu adalah larangan agama dan kita meninggalkan karena mengetahui itu adalah larangan Allah, Allah SWT, larangan dari Rasulullah SAW menjadi ibadah. Tetapi kalau seseorang meninggalkan karena meninggalkan saja Ya e, tanpa ketahui oleh dia mungkin karena tidak ada peluang untuk melakukan itu atau mungkin tidak tampak oleh dia jalan melakukan perbuatan yang dilarang itu jadi berbeda ya dengan orang yang meninggalkan dengan berdasarkan ilmu dan dia meninggalkan dalam dasar ketaatan kepada Allah Swt maka dia akan mendapat pahala dari meninggalkan apa yang dilarang tersebut sebenarnya dia melaksanakan e, sebenarnya dia mendapat pahala ketika melaksanakan sebuah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para jemaah yang ramadhan Allah swt. ada muktaba syahadati an Rasulullah dan mentaati ya apa yang diperintahkannya meninggalkan apa yang dicegah oleh Rasulullah SAW. Ini adalah tuntutan bukti tentang ya syahadat kita bahwa dia adalah sebagai utusan Allah. Waktu amar Allah Taala fi ayatin kathira begitu banyak sekali ayat menjelaskan tentang wajibnya taat kepada Rasulullah SAW Makrutan maatatillah yang digandeng dengan taatan -ta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ayat-ayat yang menyuruh kita taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak taat kepada Rasulullah Sallam, berarti kita tidak taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita taat kepada Rasulullah Sallam. Nah, nanti akan disebutkan berapa ayat yang membahas hal tersebut. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah Amanu Ati Allah Wa ati al Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul kata Allah SWT. Taala. Perintah Allah itu. Jadi kalau ada orang pemanya, saya taat kepada Allah. Saya lakukan banyak ibadah, saya lakukan banyak ketaatan, tetapi tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Pemanya dia solat tidak tepat waktu, solat tanpa mematikan syarat dan rukun-rukunnya, pemanya gitu. Ya, maka dia tidak akan mendapat pahala dari sisi Allah SWT. Taala. Ya, atau dia pemanya berzikir saja dan tidak melaksanakan salat wajib. Nah, ini juga tidak akan berpahala. Ini adalah orang-orang yang telah menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Maka Allah panggil wahai orang-orang beriman. Wahai orang-orang telah menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat. Ya amanu, orang-orang telah beriman. kepada rukun iman yang enam dan segala uh, hal yang berkaitan dengan rukun iman yang enam tersebut ya kalian telah menyatakan beriman kata Allah taala taati Allah dan taati Rasul Jadi, kalau ada orang bertanya bukankah kita telah ber, dinyatakan telah beriman di sini tuh kenapa kita disuruh taat kepada Allah dan Rasul arti di sini adalah sempurnakan keimanan kalian ketika kalian telah mengucapkan syahadat tadi Ya di antara tuntutan syahadat yang menyatakan keimanan itu adalah wajib mentaati hal-hal yang diperintahkan Allah, mentaati hal, hal meninggalkan hal-hal dilarang oleh Allah subhanahu taala dan juga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. Jadi ayatnya mana? Ya amanu ati Allah wa ati Rasul wahai orang-orang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul itu Rasulullah saw. Dan ayat-ayat yang semisal ini sangat banyak sekali. Kadang-kadang ada perintah yang diganding antara taat an kepada orang taat kepada Rasulullah SAW dan juga ada ayat yang menyebutkan uh, secara khusus taat kepada Rasul SAW. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulah atau Allah orang yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah." Jadi artinya di sini kalau dia menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW pasti dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang Mau berbuat taat kepada Allah, namun tidak sesuai dengan aturan dan anjuran syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak menjadi taat kepada Allah. Maka di sini dikaitkan kalau kamu mau mencapai kerendahan Allah, menyatakan ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, jalannya hanya dengan mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain. bukan jalan agama-agama yang sebelum tidak tidak berlaku lagi sudah dihapus hukumnya oleh dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW apalagi hukum-hukum yang tidak dibawa oleh Nabi itu pasti ya nah ini mayyitir Rasul fakat atau Allah orang yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah nah artinya apa kalau orang menjalankan sunnah itu pasti dia sudah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ya pasti dia taat kepada Allah. tapi ada orang mengatakan ketaatan menganggap itu sebagai amalan tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya tentunya Rasulullah SAW perintah Rasulullah SAW maka jangan harap itu menjadi ketaatan kepada Allah jadi dikunci ini begitu pentingnya sehingga Allah akan taat kepada Rasul pasti taat kepada Allah SWT ini menunjukkan dasar uh, yang menunjukkan tentang wajibnya taat kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam dan juga dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surat Nur ayat 56 wa ati'ur rasula la'allakum dan taatilah oleh kalian rasul ini namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala moga kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala nah begitu besarnya tentang perintah taati rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ada dalil yang menjurut dorongan untuk mentaati dan di sana ada dalil yang sebaliknya bila orang tidak mau mentaati bila orang durhaka kepada Rasul SAW maka dia diancam dengan azab ya kalau dia taat dia mendapat pahala ya dia mendapat pahala dan dia akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan di alam akhirat kelak dengan berbagai nikmat yang di Allah berikan ampunan kedudukan yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat yang Allah berikan di dalam surga dan seterusnya Sebaliknya orang yang durhaka kepada Rasul SAW, ya maka Allah ancam dia dengan bermacam bentuk berbagai azab atau ancaman. Dan kadang-kadang Allah mengancam orang yang durhaka kepada Rasul SAW. Sebenarnya dengan firman Allah SWT surat Nur ayat 63. Falyah falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnatun aw yusibuh aw yusibahum adzabun alim Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW itu Paliahadhar ya, Hendaklah hati-hati Hendaklah orang yang ya, Jadi peringatan ya. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW Untuk ya, berhati-hati Paliahadhar Artinya al-hadar itu artinya tinggalkan Artinya adalah ancaman itu ya ancaman bagi orang menyelisi perintah Rasulullah SAW. Maka hendaklah orang yang perintah Rasulullah SAW dia hati-hati dengan azab yang kami nimpanya. Yaitu bahwa mereka akan ditimpa oleh fitnah, fitnah atau adabun alim atau mereka ditimpa oleh adab yang pedih. Ada di sini suatu dalam ilmu tafsir dalam bergabung dengan ilmu bahasa juga ya. Kenapa fitnatun di situ nakira Ustaz bukan al fitnah. Jadi bagi yang belajar bahasa Arab ada beda. Karena fitnah di sini umum. Bermacam bentuk fitnah akan menimpanya. Fitnah kesesatan, fitnah kekufuran, fitnah kefasikan, fitnah kemunafikan dan segala macam bentuk fitnah. Fitnah pada dirinya, pada anaknya, pada keluarganya, pada kehidupannya, pada bangsanya, pada negaranya. Maka di situ berbentuk nakirah. Nah, jadi kalau kita belajar bahasa Arab ya, kalau kita mendalami ayat Al-Qur'an itu terasa manisnya. Terasa sekali begitu luasnya cakupan penjelasan dan bahasannya. Jadi di sini disebutkan antusi bi fitnatun nur umum. Mereka akan ditimpa oleh fitnah. Apa saja bentuk fitnah? Ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama uh, di dunia au adabun alim, au ada adabun alim, kata ulama ini balasan di akhirat, ditimpa oleh azab yang pedih. Di dunia dia ditimpa oleh fitnah, di akhirat ditimpa oleh azab yang sangat pedih. Nah, bentuk-bentuk fitnah ini disebutkan para ulama mufassirin di antara sebagaimana yang dinukil oleh Syekh di sini. Au ai bahum fitnatun au tusibuhum fitnatun fi qulubihim. Nah, dan fitnah paling berat fitnah pada hati. Ditimpakan fitnah ke dalam hati mereka min kufrin kekufuran au nifaqin kemunafikan au bid'atin ya bid'ah au adabun alim ya au adabun alim au adabin alim ya atau azab yang pedih di dunia. Nah, di sini kalau secara umum bisa fitnah itu azab yang pedih di dunia bentuknya apa? Ya, biqatlid dia dibunuh, atau haddin atau diberi hukuman, Atau habsin ditangkap atau غير ذلك. Minal uqubat al-ajilah. Dan lain demikian daripada hukum-hukum yang disegerakan di dunia ini. Di dunia mendapat hukuman apalagi dia akan. Ah inilah kalau kita lihat dalam kenyataan banyak sekali ya orang menjauhi sunnah itu mudah terfitnah terfitnah harta, terfitnah jabatan, terfitnah dunia, terfitnah wanita, terfitnah macam-macam ya terfitnah pada omongan, terfitnah pada hatinya, terfitnah pada pekerjaannya, pada keluarganya, ada banyak sekali yang paling besar itu fitnah dalam agama, itu yang sangat berat fitnah kemunafikan Aa, dan bahkan sebagian ulama menyebutkan orang yang ternyata jatuh ke dalam bid'ah itu yaitu itu adalah biasanya sulit ada a -e, tidak terlepas biasanya pada diri yang terdapat nilai-nilai kemunafikan maka dari itu hati-hatilah menyalahi sunnah rasulullah SAW. ya karena diancam oleh Allah dalam ayat mulia ini maka kalau kita lihat ya kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam pemanya baik mulai dari khawari, kelompok syiah Kelompok Ahlul Kalam, kelompok Ahlul Tasawuf, dan kelompok yang lain-lainnya, ya, kelompok berbagai aliran yang ada muncul. Itu, kalau kita lihat, awal mereka adalah jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Makanya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan ter terjadi perbedaan pendapat yang banyak, perselisihan yang banyak, paham-paham yang begitu banyak, Rasulullah SAW menyuruh kita kembali ke mana, ke sunnah tinggalkan perdebatan-perdebatan ini apakah ada dalilnya atau tidaknya sudah amalkan sunnahnya kalau memang tidak dilakukan Rasulullah SAW tidak contohkan oleh para sahabat sudah tinggalkanlah bi aman ya sunnah yang sudah ada saja ibadah-ibadah berbagai macam bentuk ibadah aja yang ada dalam sunnah tidak sempat kita lakukan tapi kok malah menambah dengan ajaran-ajaran baru lalu kita promosikan bukan sekedar promosikan menuduh sesat orang yang tidak melakukan lagi ya atau men, -men orang yang tidak mau melakukannya atau menuduh orang yang tidak mau melakukannya dengan kelompok ini kelompok itulah dan difitnah mereka itu betapa kejamnya sudahlah melakukan sebuah membuat sebuah ajaran dalam Islam membuat suatu pemikiran baru dalam ajaran agama kemudian lalu orang yang tidak mau menerima diancam oleh dia dengan tuduhan-tuduhan ini suatu fitnah yang berat ya yang timpa pada dirinya satu fitnah yang berat bagi seorang adalah dia tidak melihat lagi yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ini sudah hancur tuh sudah. Kalau orang sudah demikian fitnah menimpanya, yang hak dipandang batil, yang pandil dipandang hak, ini fitnah. Yang inilah ketika seseorang jauh dari sunnah, salah satu efek yang sangat buruk bagi dirinya adalah ketika dia dibalikan pola memandangnya, dibalikan hatinya, yang hak dipandang batil, yang batil dipandang hak oleh dia. Yang orang sekarang ini ketika kita yang dia membela ajaran-ajaran yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah Tapi ada orang yang menjalankan ajaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu yang mereka salah-salahkan Nah kalau ajaran mereka yang tidak berasal Al-Quran dan Sunnah disalah-salahkan mereka tidak terima <laughs> Inilah Taib ya uh, kemudian Allah <laughs> Kemudian apa arti keutamaan-keutamaan yang akan diraih, keberuntungan-keberuntungan yang akan diraih oleh orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Allah menjadikan ketaatan kepada Rasulullah SAW mengikuti uh, Rasulullah SAW sebagai sebab mendapatkan kecintaan Allah bagi seorang hamba dan ampunan untuk dosa-dosanya. Itu yang akan diraih oleh seseorang. Mana dalilnya? Kata Allah Subhanahu taala dalam firman-Nya: "Kul inkun tumtahbun Allah Ini ayat ini disebutnya ayatul mihna sebagai Hasan Basri dan lain para ulama Ali Tafsir mengatakan ayatul mihan maksudnya ayat penguji standar seseorang tadi benar cinta kepada Allah atau tidak. Ini ya ayat penguji uh, benarnya keimanan seseorang kepada Allah, benarnya cinta seseorang kepada Allah. Maka di sini Allah katakan, kul katakan hai hey Muhammad, "In kuntum tuhibbun Allah," jika kalian mengaku cinta kepada Allah, jika kalian mencintai Allah SWT, fattabu'uni, katakan Muhammad ikuti aku. Tidak ada jalan untuk mencintai Allah kecuali dengan sesuai dengan syarat Nabi Muhammad SAW. Fattabu'uni. Maka orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, itulah orang yang cinta kepada Allah. Karena di sana ada orang kelompok-kelompok ya, yang mengaku cinta kepada Allah. Tetapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Ada yang demi cinta kepada Allah, dia bersemedi, Uh, bertapa, kemudian bersikir dalam kelambu, uh, atau macam-macam lah ritual-ritual yang dilakukan dia dengan hujah agar mendapatkan keroma mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya dengan cara-cara menyelisihi amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Maka Allah katakan kepada Rasulullah katakan hai hey Muhammad kepada umatmu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, patah bi'oni, maka ikuti aku. Nah, tidak ada jalan untuk membuktikan benarnya cinta kita kepada Allah kecuali menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Yohabib kumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Dan kalian ketika mengikuti aku itu, kalian akan dicintai Allah SWT. Wa lakum <yuhbiblakum> Dan <dunubakum> da Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini keuntungan bagi orang yang menjalankan sunnah. Bagi orang yang dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini adalah suatu Uh, keutamaan yang akan diraih. Allah akan mencintainya, ya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi kalau ada orang beramal, beribadah, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah ajar Rasulullah jangan harap Allah akan mencintainya, jangan harap Allah akan mengampuni dosanya. Karena di sini dikaitkan, Qul in kuntum Allah, fattabi'uni Allah, lakum tunubakum. Katakan, hai hey Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampunkan bagi kalian dosa-dosa kalian. Nah, oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan an tuhib, an tuhab. Bukan perkara kamu mengaku cinta, tapi berupayalah bagi kamu dicintai. Nah, ini barangkali kalau dalam ilmu-ilmu cinta ya begini ya. Jangan selalu kita mengutarakan Oh, saya senang, saya suka saya uh, dalam terhadap keseharian dengan orang lain pun dengan keluarga dengan apapun lah ya atau bagaimana seseorang. Tapi ada orang mengaku cinta kepada dia tapi dia selalu menyakiti. Cintanya dari mananya gitu kan tuh? dan tidak mungkin seseorang yang memang cinta dia akan mau menyakiti. Dan indikasi dia tidak cinta itu selalu tidak mau taat, selalu menyakiti dan segala macamnya ya. Maka uh, dalam perkara kaidahnya secara umum jangan kamu berpikir ya, untuk menyatakan cinta kamu, tapi berpikirlah bagaimana kamu akan supaya dicintai. Nah, kalau dalam agama, jangan kamu berpikir, jangan kamu selalu menyatakan, saya cinta Allah, saya cinta Allah, tapi tidak sholat. Saya takut kepada Allah, tapi tidak sholat, gimana? Ngaku cinta kepada Allah, tidak. Tidak sembahkan, cukup dengan pernyataan, tapi membuktikan adalah perbuatan. Bila perbuatanmu adalah menunjukkan ketaatanmu kepada Rasulullah SAW, maka itu cintamu benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkaranya adalah bagaimana Allah cinta kepada kita. Bukan kita ekspresikan cinta kita dengan semau kita. Tidak, demikian. Bukan kita ekspresikan cinta kita kepada Allah dengan semaunya. Membuat ibadah yang dibodifikasi. Selawat digiring dengan gendang dangdutan. Ya, atau tahlilan dengan dangdutan, selama macam. Ya, bercoket segala macamnya yang sampai terbang-terbang juga ya macam-macam ya kan kalau yang lihat di media sosial ataupun di media-media ya, ya, uh, sosial ya baik di YouTube atau lain Facebook semacam betapa banyaknya ibadah-ibadah yang aneh-aneh di share orang gitu ya uh, baik yang kadang-kadang sampai pada tingkat kesyirikan yang luar biasa nah jadi tidak cukup kita ingin dicintai Allah, lalu kita buat model-model ibadah baru, ajaran-ajaran baru, enggak, enggak bisa. Hanya jalan untuk mendapatkan cinta dari Allah yang harus kita pikirkan, dan cinta dari Allah tidak akan pernah kita raih kalau tidak mengikuti ajar Rasulullah SAW. Di sinilah kita harusnya belajar. Belajarlah tuntunan Rasulullah SAW, apa tauhid yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, bagaimana ibadah-ibadah itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, kita pelajari sunnah-sunnahnya. Maka oleh sebab itu semakin sering kita mendengar hadis-hadis Nabi SAW, baik berkaitan dengan ibadah, baik berkaitan dengan muamalah, baik berkaitan dengan akhlak atau akidah seterusnya, maka di situ kita akan mendapatkan informasi bagaimana seharusnya kita mentoladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tidak belajar di mana dia mendapat informasi salatnya Rasulullah begini ya, sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Rasulullah sallallahu begini, tidak akan dapat. Bahkan tidur pun bagaimana tidurnya Rasulullah sallallahu kalau kita tidak belajar, tidak mentoladani Rasulullah sallallahu Beruduknya Rasulullah sallallahu Makannya sifat makannya Rasulullah SAW bagaimana itu banyak sekali, maka kita perlu belajar. Disinilah pentingnya belajar dan tidak ada kata ya atau tidak orang-orang mengatakan tampak tidak ada waktu kecuali untuk belajar. Artinya memang kita menyisakan waktu untuk belajar, bukan sisa-sisa waktu kita jadikan untuk belajar. Nah, Karena ada orang sekarang sisa-sisa waktu untuk dijadikan untuk belajar, tapi tidak menyisakan waktu untuk belajar. Sisakanlah waktu untuk belajar bukan mencari sisa-sisa waktu untuk belajar. Ya, taip. Supaya kita semakin bertambah ilmunya, bagaimana ibadahnya Rasulullah, tawaduknya Rasulullah, syajaahnya keberanian Rasulullah SAW, dermanya Rasulullah SAW, ya pemaafnya Rasulullah SAW dan seterusnya banyak sekali yang harus kita pelajari sebenarnya. Dan ketika kita dari Rasulullah SAW, itu berkahnya luar biasa, ketenangan jiwa, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam ibadah dan berbagai amal-amal usaha kita. Ya, kita akan merasakan bila kita sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita pelajari bagaimana sunnahnya atau beruduknya Rasulullah SAW. Kita akan merasakan sesuatu yang beda dalam ibadah tadi. Tidak sekadar ritual ritual selesai-selesai begitu tidak. Jadi ada makna yang mendapat kita raih rasanya ketenangan dalam jiwa kita. Itulah balasan dari Allah SWT ketika kita beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia akan mendapatkan nilai-nilai salat itu. ya Dalam jiwanya, dalam raganya. Ya. Nah, kalau salatnya menyelisih sunnah, ya udah Seperti contoh, ada salat yang sifatnya cepat sekali. Mana dia akan dapat merasakan nikmatnya salat Itu namanya ingin menyelesaikan secepatnya saja ibadah. Tanpa peduli, terima atau tidaknya yang penting sudah selesai tidak memperhatikan kualitasnya tidak demikian. Taib. Jadi uh, semakin seseorang tadi sering belajar mendengar hadis-hadis Nabi SAW, maka dia akan semakin berilmu tentang sunnah dan tutur Rasulullah SAW. Di situlah dia akan semakin mentoladani Rasulullah SAW dalam harian baik berkenaan ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya dan seterusnya. Taib. Dan juga wajah Allah taatahu hidayatan wa maksiatahu dalalan. Nah, di juga dalam ayat lain Allah menjadikan ketaatan sebagai hidayah. Taat kepada Rasulullah SAW mendapat hidayah dia. Semakin dibuka pintu kebaikan, semakin dibuka pintu hidayah bagi dia. Nah, memang iya. Ketika kita mengamal sebuah sunnah, itu kadang-kadang kita rindu untuk mempelajari sunnah yang lain. Nah, kita akan semakin ada, akan semakin bertambah kecintaan kita pada sunnah Rasulullah SAW. Tapi aneh, kenapa orang tadi suka membenci orang menjalankan sunnah? Sinis dengan orang menjalankan sunnah. Memberikan gelagaral, jelek, menghina, menyolok-olok orang menjalankan sunnah. Karena dia tidak sudah nikmat dengan bid'ah. Masalahnya dia lebih ini nikmat dengan bid'ah. Nikmat dong, sekali-kali ada hidangan, kadang-kadang juga dapat besek, pembanyak. gitu kan. Ini nikmat, gitu. Apalagi hari-hari ini banyak sekali yang nge-share hal-hal yang begitu memiris kita melihatnya ketika berebut makanan itu dihambur-hamburkan. Eh, pola apa seperti itu? Di mana ada Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika menikmati hidangan, kemudian memberikan hidangan, tidak ada seperti itu. Jadi tidak sesuai sama sekali dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi memang awalnya rencana praktek itu dan ibadah ritual itu tidak ada sunnahnya, maka dia akan bertambah membawa mendekatkan kepada hal yang lebih jauh dari sunnah terus. Nah. Itu salah satu musibah bid'ah, karena bid'ah itu ya berantai juga. Dia akan memanggil saudara bid'ah yang lain, itu istilahnya. Masih bagaimana sunnah, ketika itu memanggil sunnah, dia memanggil sunnah yang lain. Memotivasi untuk kita belajar sunnah-sunnah yang lain. Tapi kalau orang biasa modifikasi-modifikasi ajaran Islam, dia setiap hari ingin modifikasi. gitu, Ingin berkreasi, agar lebih disenangi, agar dibeli lebih menarik, dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh dia. Dia membuat hal-hal untuk menarik orang sesuatu yang tidak sesuai dengan tutur Rasulullah SAW. Kalau kita tidak berupaya menarik orang untuk menjalankan sunnah dan ajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah fungsi seorang dai. Bukan yang penting doa dakwah kita disenangi orang tidak, tapi adalah dakwah kita menyenangkan orang, menyenangkan orang dunia akhirat. Bukan membuat orang senang dengan dakwah itu. Ya, da, dakwah itu memang berat. Ya, <tuh> maka kita ingin membahagiakan orang ketika dia ikuti sunnah. Bukan menyenangkan sesuai hawa nafsunya dia kita bentuk ritual-ritual umpamanya -ritual, kena senang dengan acara-acara seperti itu. tidak ya. tapi memberat ya kita kalau orang sudah terbiasa dalam sebuah komunitas sudah terbiasa dalam sebuah masyarakat sudah mencandu dia melakukan hal-hal seperti itu gitu. kemudian ya kata Allah Subhanahu bahwa mentaatinya kita akan diberi petunjuk wa in tuti'uhu ya wa in tuti'uhu tahtadu jika kalian mentaati Rasulullah SAW, kalian akan diberi petunjuk kata Allah ta'ala ta jika mereka tidak mau mengikuti perintah laka, tidak mau perkenankan bagimu apa yang kau perintahkan yang diperintahkan tidak diikut yang dilarang tidak ditinggalkan أَنَّمَا أَهْوَاءَهُمْ sungguh mereka itu hawa nafsu mereka nah ini yang bahaya dalam beragama juga ada orang yang ikuti hawa nafsu. Iya, ada. Dia ikuti hal-hal yang mungkin menyenangkan bagi dia saja. Eh, kalau kalau bahasa-bahasa yang lebih bi, eh, atau hal-hal yang lebih menggelikan atau yang mungkin agak apa ya, ketika bicara kalau laki-laki oh, ya, ketika bicara poligami, oh semangat bicara ke situ ya. Tapi ketika bicara masalah hal yang lain tidak. Nah, gitu. Bukan mencari ajaran agama yang sesuai dengan selera tidak. Berarti adalah Pahit manis ajaran agama ya hawa nafsu kita harus tunduk ya, jangan dipilah pilih mana yang cocok kita ambil yang tidak kita tinggalkan nah itu beragama sesuai hawa nafsu namanya yang baik buat dia yang beruntung sesuai dengan keinginan hawa nafsunya diterima oleh dia makanya kadang-kadang orang ketika menyampaikan ilmu dia yang mengikuti hawa nafsunya dia akan condong kepada satu sisi itu dia tidak melihat sisi yang lain. Maka dia tidak akan objektif dalam menyampaikan kebenaran dan tidak akan adil di dalam memberikan sebuah keputusan karena dia ikuti hawa nafsunya. Maka jika mereka tidak mau, ya, Maka jika mereka tidak mau mentaati, tidak mau mengikuti apa yang kuperintahkan, tidak memperkenankan bagimu apa yang kamu suruh mereka, faalam an nama yatabiuna Sungguh ketahuilah mereka itu sungguh mengikuti hawa nafsu mereka kalau sudah mengikuti hawa nafsu waman hawahu adakah yang lebih sesat lagi daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya begeri dan tanpa ada petunjuk minallah dari Allah tanpa petunjuk dari Allah SWT sehingga dia akan berbuat sesuai kemauan hawa nafsunya ya dan tidak mau dan tidak akan mendapatkan tuntun dari Allah SWT ya dia waman adzalu waman adzalu mimman hawahu bighairi hudan minallah Adakah yang lebih sesat dari orang-orang ya? Tidak ada yang lebih sesat lah bahasa kita tu dan paling sesat adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdi al adh-dhalimin. Al Allah la yahdi alqaum adh-dhalimin. Al Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, itulah kezaliman itu banyak efeknya. Di antara kezaliman di sini apa? Tidak mentaati Rasulullah SAW bagian dari kezaliman kerana dia telah menzalimi dirinya sendiri. Bahkan kezaliman itu juga berefek kepada orang lain. Taib. maka Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Dan juga Allah Subhanahu Wataala memberi tahu kan, ya bagaimana kita harus menjadikan solat sebagai kuduah kita. Tadi kan judulnya adalah kewajiban mentaati dan mentoladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al Ahzab ayat 21, lakukan adalah kumfir uswatun hasana. Ya, bahwa beliau ini adalah tauri tauladan kita, ingin apa kamu mencari tauladan? terbaik tidak ada. sisi kepemimpinan adanya pada Rasulullah SAW, sisi sebagai seorang ayah, sisi sebagai seorang suami, sisi sebagai uh, seorang hamba Allah, ya, sebagai seorang teman, bagaimana pertemanan beliau dengan para sahabat beliau, kesetiaan, apa yang kamu ingin cari tauladan? apa yang ingin cari dalam memberi pendidikan? tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia utusan Allah. Sehingga Allah memberikan ya kepada beliau keutamaan-keutamaan untuk diteladani. Ya, ilmu diberikan, wahyu. Jalan petunjuk yang terbaik dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam perdamaian, dalam apapun saja. Adanya pada petunjuk Rasulullah SAW. Kedua, dalam bermusyawarah, dalam hal apa saja. Maka disinilah kita selalu menggali sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah SAW. Memahami Al-Quran dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semakin kita akan tahu dengan tuntunan-tuntunan itu. Sampai dari hal yang kecil, mulai dari buah air kecil, apa tuntunan Rasulullah SAW? Sudahkah kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai kedua ketika makan sudah kami jadikan Rasulullah sebagai kedua ketika berbicara ketika berdiskusi ketika tidur dan berbagai aktivitas Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada umatnya yang terbaik maka oleh sebab itu rajin belajar kita dan lalu kuduahkan. lalu jadikan Rasulullah sebagai tauladan kita ya sebagai tetangga ada juga bagaimana Rasulullah kepada para tetangganya sebagai panglima perang dan juga ada pada diri Rasulullah SAW. ya nah maka Allah sebutkan lakukan lakukan fi rasulai uswatun hasana sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu caut suri tauladan yang baik dimankan ya Allah pertama bagi orang ingin mendapatkan rahmat dari Allah berharap dari Allah SWT. Taala kebaikan kalau ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, ampunan, surga Allah, pahala, segala macam, kedua kita hanya melalui Rasulullah SAW. Contoh Rasulullah SAW. Ya, jangan berlebihan. Rasulullah SAW juga sebagai seorang hamba. Maka beliau juga tidur. Sebenarnya beliau jelaskan kepada sahabatnya ketika ada tiga orang sahabat yang mencoba menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Ingin puasa terus, tidak berbuka. Ingin beribadah di setiap malam tidak perlu tidur ada lagi yang ingin menjauh tidak menikah ingin menjauhi nikah agar lebih fokus beribadah Rasulullah SAW tegur itu semua tidak demikian keduanya kita Rasulullah SAW tidak demikian maka Rasulullah SAW menyebutkan ini asum wa uftir saya puasa juga berbuka wa aku mulai lu arkut saya juga ke mulai juga tidur wa junisa saya juga menikah nah kalau ada sekarang aliran-aliran kelompok-kelompok mengatakan pokoknya oh saya fokus beribadah saja wanita adalah menyebutkan mengganggu segala macam punya itu sudah menilai sunar suasana. So Taib, karena suatu, ada suatu kisah ya di daerah sana, ya di satu daerah di Sumatera gitu ya terkenal untuk kuburan dikunci orang. Dalam kisahnya itu yang saya dengar langsung ini ya saya dengar langsung dari orang yang bawakan kisah ini seorang tokoh agama itu menyebutkan dia ini meni, dia itu mampu menahan hawa nafsu dari wanita sampai dia merusak bagian kelaki-lakiannya demi untuk tidak mau menikah dan demi fokus beribadah dengan alasan zuhud kepada dunia semacam itu ceritanya begitu saya dengar lalu dia diagungkan sebagai tokoh agama besar kuburannya dikunjungi bahkan diminta-minta oleh sebagian masyarakat ke kuburannya ini bentuk penyalahan dalam beribadah tidak demikian kudua Rasulullah SAW oh ada orang dalam beribadah fokusnya karomah Lalu dalam mencari karomah menyelisih si sunar Rasulullah SAW. Bapaknya dalam sebuah kisah ada seorang orang yang dia anggap wali bapaknya ya kan. Dia bersembunyi di pinggir sungai 40 hari. Ya, nah ini. Ada kata dari itu rasul? Tidak ada. Bagaimana solatnya dia, solat Jumatnya bagaimana? Tak demikian, wuduknya gimana? Sudah macam, ya tidak. Demikian. Nah, jalan kita untuk mencari hal itu hanya melalui sunnah Rasulullah. Maka jangan tertipu ya. dengan tebalnya sorban dengan bacaan al-fatihahnya yang menggema macam-macam lah kan sekarang umat ini mudah sekali terpengaruh ya bahkan sampai dengan orang yang ODG aja jelaskan orang gila kan setelah ODG atau orang ya, ada gangguan jiwa gitu ya nah itu dianggap wali kadang-kadang dan menjadi cium dan baru, baru ini ada viral juga ya aneh-aneh asumsi-asumsi yang dibisikkan setan menjadi kan umat ini menjadi orang-orang yang menjadi korban kebodohan ya sehingga mereka mencium tangannya dan macam-macam lah. Ya. Tapi, <tuh> Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW yang baik, bagi orang yang berharap Allah dan hari akhirat. Berhari akhirat maksudnya adalah kesenangan, kampunan di hari akhirat, mendapat surga Allah SWT. Karla dan orang-orang yang mengingat Allah banyak, jalannya hanyalah zikir, umpamanya, adanya pada Rasulullah SAW. Ini wadah Karla kathir dan orang yang mengingat Allah banyak, tauladannya ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi kalau ada zikir-zikir mencela Isi Sunnah Rasulullah SAW, itu berarti tidak menjadikan Rasulullah sebagai kodwa dong. Gitu. Zikir yang sampai berdiri, bergoyang-goyang, ya. Uh, dan macam-macam lah. Banyak lah. Kreasi. Ya. Nah, berkata Mereka Surah Allah, ini ayat yang ayat yang mulia ini, kata beliau, Aslun kabir fi ta'asi bi Rasulullah SAW. Ayat mulia ini lakukan ala kufir Rasulullah SAW, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW, suri taulah yang baik bagi kalian, Nah, kata mereka ini ayat ini adalah pokok dasar yang terpenting dalam pita dalam menjadikan Rasulullah SAW sebagai toladan. Fi akwalihi dalam ungkapan-ungkapan perkataannya, wa alihi dalam perbuatan-perbuatan beliau, wa ahwalihi dan kondisi-kondisi beliau. Ya. Walihada amar tabaraka ta'ala nasa bi bin Nabi SAW Yawmal ahzab fi sabrihi Jadi karena ayat turun di perang ahzab ya. Karena itulah Allah memerintahkan manusia untuk mentolali Rasulullah SAW pada perang ahzab itu dalam kesabarannya wa musabaratihi dan bagaimana musabara itu artinya betul-betul membuat dirinya bersabar sabri wa musabara itu lebih ditekan Musabara lebih sangat lagi daripada sabar ya wa murabatatihi dan juga keteguhannya di dalam uh, berjihad wa dan jihadnya wa intidharihi al -fars. bagaimana Rasulullah SAW menunggu pertolongan dari Allah SWT taala ya dan Ya, ya semoga Allah memberikan rahmat dan salamnya kepada beliau selama-lama sampai hari kemudian. Itu kata Ibnu Katsir Jadi kalau kita mendengar cerita perang Azab gimana ya? Itu betul-betul Allah sebutkan sampai uh, Membagikan jantung mereka naik ke tenggorokan begitu mensesaknya mereka dengan terancamnya kondisi saat itu. Betapa tidak semua kabilah Arab mengepung kota Madinah itu dari luar dari dalam pun ber, ada dua kelompok lagi yang mengancam orang munafikin dan orang-orang Yahudi yang berkhianat sehingga betul wazul betul betul tergoncang banget kaum muslimin saat itu tetapi Rasulullah SAW dengan kesabaran yakin keyakinannya nah itu di diantara di sini pelajaran sebutkan masih ada kesabaran beliau luar biasa saat itu ya baik Dan sungguh Allah telah menyebutkan tak tanda, tanda kepada Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah SAW hampir 40 tempat di dalam Al-Quran. Ya. فَنُفُسُ أَحْوَجُ إِلَى مَعْرِفَةِ Itu maka jiwa kita lebih butuh untuk mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu. Lebih butuh kita daripada makan dan minum, kata beliau. Untuk pelajari. menjadi Rasul mengenal apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengikuti Rasulullah SAW jauh lebih kita butuhkan daripada makanan dan minum. Ini sering juga ditegus di, apa namanya eh, di, 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 dibahas oleh Ibn Qayyim tentang hal ini ya pembahasan seperti ini bahwa di mana beliau menyebutkan kalau seandainya si makan dan minum yang kita, kita kurang menyebabkan mati eh, jasad kita tapi raga kita tidak, artinya hati kita tidak. Tapi bila kita jauh dari petunjuk Rasulullah SAW yang mati adalah hati kita, maka dia adalah bangkai yang berjalan di muka bumi kata Nabi Rahim Allah. Ya, maka jangan sekitar menjadi bangkai yang berjalan di muka bumi yang tidak ada pedoman, ya, jiwa raganya gersang mati, ya, telah mati sebelum di, sebelum nyawanya dicabut. Itu, itulah yang disebut oleh Qayyim. itu orang mati tapi berjalan di muka bumi. Nah, Allah Nah, hasal maut fi Kalau kita tidak mendapatkan makanan dan minum, yang mati adalah jasad kita di dunia ini. Wa hasal da'im. Tapi bila petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah SAW itu yang hilang dari diri kita, yang akan kita alami adalah penderitaan berkepanjangan kelak di akhirat penting berkepanjangan kelak di akhirat. Waktu amar Rasulullah, wa uh, waktu amar Rasulullah Alaihi Wasallam, ya bil tidak bihi fi ada ibadat dan banyak, ya Rasulullah Sallam daripada ibadah-ibadah beliau menyuruh kita untuk meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mentolak Nabi beliau, panen solu kamarai itu muni usolli itu dalam salat tu. Jadi salatlah kalian sebenarnya kalian melihat aku salat kata Rasulullah Sallam. Dalam haji, kau tu anima nasikakum kata Rasulullah Sallam. Ambillah tata pelaksanaan haji kalian dari saya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan ibadah sesuai kaifiyah sesuai ketentuan ketentuan dan cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallam maka Rasulullah SAW menyebutkan tadi salu kamaratu mun asalli salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat Ibarat salatnya Rasul itu yang kita contoh kalau Rasulullah SAW tidak menjaharkan niat ya itu yang kita contoh tidak ada yang lebih sempurna daripada Rasulullah SAW. Apapun taklil orang dalam menjaharkan niat, ya tidak akan lebih baik di petunjuk Rasulullah SAW. Kalau seandainya itu taklil taklil itu adalah benar, sungguhnya Allah akan perintahkan Rasulullah SAW untuk menjarkannya niat untuk mengajarkan kepada umatnya. Nah, oleh sebab itu kalau ada sekarang khilaf -khilafia, khilaf ya khilaf khilaf kata mereka akan ini istihadnya ulama istihad ulama. Pokoknya bila hal itu istihad istihad menyelai nusus itu tempatnya tidak perlu kita amalkan. Tapi kita adalah pedoman kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah itu. Telafuz dengan niat selama macamnya. Intinya disitu situ. Nah, anni manasikakum, an, ambillah dari tata-tata pelaksanaan haji kalian atau umroh kalian, manasik kalian. Dan bahkan belum mengatakan, barang siapa mengamalkan sebuah amal, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan sebuah amalan yang tidak ada di atasnya petunjuk kami, maka amal tersebut ditolak kata Rasulullah SAW. Dan juga dalam saudara Rasulullah SAW yang lainnya, Man ragiba ansu nanti orang yang enggan waktu sunnahku tidak termasuk golongan kutu Rasulullah SAW dan lain-lain demikian -lain dari nusus-nusus yang memerintahkan untuk kita menjadikan untuk memerintahkan kita untuk mentoladani Rasulullah SAW dan melarang kita menyelisih petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian yang dapat kita bahas pas jam 9 satu jam ya telah kita bahas uh, topik ini Mudah-mudahan, apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita.